Masih sih, ada beberapa program game show yang masih jalan, kayak Takeshi Castle Indonesia. Terus sekarang juga masih ngejalanin beberapa bisnis gitu, sama apa program-program host sih. Iya, sengaja lagi ngembangin bisnis, soalnya harus butuh waktu untuk ke kantor, meeting sama orang, ketemu klien gitu. Gue ada beberapa bisnis gitu, diversifikasi bisnisnya. Salah satu gue lagi ngebangun robot sekarang. Robot ini mesin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan customer di setiap online shop atau klien-klien itu secara otomatis, sampai ke payment gateway, sampai ke pengiriman. Jadi orang tuh nanti, produk orang yang punya produk itu, misalnya kayak Andika sama Usi punya lipstick, dia mau jualan, dia nggak butuh admin 10 orang untuk melayani 100 pertanyaan atau 100 orderan pada saat yang bersamaan di sosial media, tapi robot yang jawab semuanya gitu. Jadi gue lagi ngembangin itu sekarang.